أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد. Yang saya muliakan barisan ahli jawatan kuasa Masjid At-Taqwa, Tuan Imam, pegawai-pegawai masjid, para asatizah, muslimin, muslimat, ibu-ibu, ayah-ayah, para jemaah yang dirahmati dan dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Pertama-tamanya, terlebih dahulu marilah sama-sama kita rafakkan puji dan syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala di atas kesempatan, ruang, peluang yang Allah beri lagi kepada kita pada saat ini, pada ketika ini. Kita di antara hamba-hambanya yang dapat mendirikan salat fardu maghrib secara berjemaah dan juga diberinya kesempatan untuk berada di dalam halaqah ilmu, majlis-majlis ilmu, memperbanyakkan ilmu untuk sama-sama kita jadikannya sebagai amalan dan juga bekalan kepada kita untuk kita bawa bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala di hari akhirat kelak, insya-Allah. Hadirin hadirat, muslimin muslimat, para jemaah yang dirahmati dan dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi insya-Allah pada malam ni kita sambung balik kuliah kita, perkongsian kita dalam kitab Al-Adabul Mufrad, ya, hadis-hadis yang dibawa oleh Imam Bukhari rahimahullahu ta'ala yang menceritakan tentang adab semata. Dan insya-Allah pada malam ni kita masuk hadis yang ke-84. Kalau tengok hari tu ni, kita berakhir pada hadis 84, cuma ada sambung sedikit berkaitan dengan syarahan. Dah sekali hari itu kita jumpa pada 14 bulan 6, lebih kurang sebulan lah. Sebab lepas daripada itu kita cuti raya haji. Lepas tu, lepas daripada itu saya ada sedikit urusan tak dapat hadir pada 2 minggu yang lepas. Jadi insyaAllah pada malam ni kita sambung balik hadis yang ke-84. Malam ni kita terus kepada pembacaan makna. Kita dah tengok hadis ni pada kuliah yang lepas, cuma lebih kepada syarahan dan juga perbincangan kita insya-Allah. Daripada Aisyah radhiyallahu anha, beliau telah berkata, suatu hari Abu Bakar radhiyallahu an telah berkata, demi Allah, tiadalah di atas muka ini seorang lelaki yang terlebih aku kasih kepadanya daripada Umar. Aisyah kata Nabi pernah bagi tahu, yang mana Nabi menceritakan, Aisyah berkata Abu Bakar, ayahnya pernah bagi tahu, yang mana ayah ni menceritakan tentang yang dia ni bersumpah bahawasanya dia sangat kasih kepada Umar. Dia kata tak ada orang yang lebih aku kasih kepadanya daripada Umar.
maka tak kala dia telah keluar dan telah kembali. Ayah kepada Aisyah bin Abu Bakar ni keluar daripada rumah dan kembali balik semula. Lalu maka beliau pun telah bertanya balik kepada Aisyah. Dia tanya balik Aisyah. Ya, Abu Bakar ni tanya balik Aisyah. Bagaimana tadi yang aku telah bersumpah wahai puteriku? Ya, kata Abu Bakar kepada Aisyah ni, mungkin dia teringat balik yang dia cakap seperti tadi itu, yang dia kata Umar lebih dia kasih, yang dia risau takut-takut anaknya Aisyah ni kecil hati rasa hati. Lalu dia tanya balik, apa yang aku bersumpah tadi wahai puteriku? Maka aku telah berkata kepada beliau. Aisyah pun kata kepada Abu Bakar ni, apa yang telah beliau ucapkan, iaitu sedemikian-sedemikian tadilah, yang mana Abu Bakar kata, aku amat kasih kepada Umar. Tak ada orang yang paling aku kasih melainkan Umar. Aisyah pun ulang balik apa yang dikatakan oleh Abu Bakar tu. Lalu beliau berkata, Abu Bakar pun kata balik, betul, dia lebih berharga bagiku. Umar itu lebih berharga bagiku, sedangkan anak pula paling melekat dalam hatiku. A'azzu alai wal waladul alwat. Walaupun aku kata Umar tu aku kasih, aku sayang, tetapi anak kamu ni Aisyah, alwat lebih melekat pada hatiku. Ini diceritakan oleh Abu Bakar kepada anaknya. Dalam hadis ni nak menceritakan tentang kasihnya seorang ayah kepada anak. Lumrah kehidupan kita, fitrah kehidupan kita. Bila mana kita sayang akan anak. Bukan sebab nak ceritanya bila mana kita sayang anak, kita melebihkan segala-galanya, kita ada kroni dan sebagainya. Tidak. Tetapi itu fitrah kepada manusia. Namun demikian, dalam hadis ini juga antaranya yang boleh kita ambil, yang pertamanya nak diceritakan juga berkaitan seseorang apabila sayang kepada anaknya, jangan terlampau berlebih-lebih sehingga membelakangkan arahan Allah dan juga Rasul. Ya, sayang kepada anak itu di atas agama Allah Subhanahu Wa Taala. Dan yang kedua juga, bila mana sayang kepada anak, jangan menyebabkan diri kita ni menjadi kedekut dan juga bakhil. Ini bab tajuk hadis ni lah. Kalau kita tengok 45 tu, bab pada menyatakan anak menjadi penyebab sikap bakhil dan pengecut. Kenapa tuan-tuan? Kadang-kadang dalam kehidupan kita, kita takut nak mengeluarkan infak ataupun harta di jalan Allah. Ya, nak bersedekah dan sebagainya. Kerana kita risau, takut anak isteri kita tak ada makan di rumah, tak cukup belanja untuk diorang. Maka dalam keadaan ini, ingatlah, apabila kita yakin tentang rezeki yang Allah telah kurniakan kepada kita, dah cukup untuk anak kita, memang memadai dah untuk anak kita, maka ingatlah, infak di jalan Allah Subhanahu Wa Taala itu juga akan memberi keuntungan di dalam kehidupan kita. Akan menambahkan lagi harta kita, menambahkan lagi keberkatan kepada harta kehidupan kita. Ya, baik. Hadis yang ke-85. Haddatsana Musa qala haddatsana Mahdi ibnu Maimun qala haddatsana ibnu Abi Ya'qub an ibni Abi Nu'm qala kuntu shahidan ibnu Umar idh sa'alahu rajulun an damil ba'udah فقال ممن أنت فقال من أهل العراق فقال انظروا إلى هذا يسألني عن أندم البعوضة وقد قتلوا ابن النبي صلى الله عليه وسلم سمعت نبي صلى الله عليه وسلم يقول هما ريحاني من الدنيا. Masih lagi dalam bab yang menceritakan tentang kasih dan juga sayang kepada keturunan. Baik. Daripada Ibnu Abi Nu'min, dia telah berkata, aku telah menjadi saksi kepada Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Yakni apabila ada seorang lelaki bertanya kepadanya. Ya, Ibnu Umar ni ada orang lelaki datang dan orang lelaki itu tanya kepada Ibnu Umar. Ingat balik ya, Ibnu Umar maksudnya anak kepada Sayyidina Umar Al-Khattab. Jadi orang ni tanya kepada Ibnu Umar. Apa yang dia tanya?
Dia tanya tentang hukum darah nyamuk. Andamil ba'udah. Tentang hukum darah nyamuk. Lalu apa Ibnu Umar jawab? Ibnu Umar kata, Ibnu Umar tanya dia balik, dari manakah engkau? Mimman anta? Daripada mana kamu ni? Maka lelaki itu pun menjawab, faqala min ahli al-Iraq. Lelaki yang bertanya tadi itu, yang bertanya tentang hukum darah nyamuk tadi, dia kata, aku ni daripada penduduk Iraq. Bila mana Ibnu Umar tahu yang lelaki ini adalah datang daripada penduduk Iraq, lalu Ibnu Umar pun seolah-olah macam nak marah. Balunlah. Sebab apa? Ibnu Umar berkata, kalian lihatlah ini. Ibnu Umar ni dia kata dekat sahabat-sahabat yang lain, dia kata, tengok ni lelaki ni yang datang daripada Iraq tadi ni, yang datang daripada Iraq ini, kalian lihatlah ini, dia bertanya tentang hal yang remeh, tentang darah nyamuk, tentang hukum darah nyamuk. Sedangkan sesungguhnya mereka telah membunuh anak, yakni cucu Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitu Sayyiduna Husain radhiyallahu an, dan aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, keduanya huma raihanai minad dunya, iaitu Sayyiduna Hasan dan Sayyiduna Husain adalah harumanku daripada dunia. Muslimin muslimat, para jemaah yang dirahmati dan dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini nak menceritakan kepada kita, pertamanya dalam bab penduduk Iraq tadi yang datang, dia ni juga dikategorikan sebagai orang yang bertanggungjawab. Kalau kita tengok balik kisah bagaimana pembunuhan Sayyiduna Husain, waktu anak kepada Muawiyah memerintah Iraq ketika itu, Yazid bin Muawiyah, dan bila mana Muawiyah meletakkan pemerintahan kepada Yazid, Husain pada waktu itu duduk di Iraq, duduk di Kufah pada waktu itu, balik ke Mekah. Sebab apa? Sebab tak setuju bila mana pemerintahan ditukarkan melalui keturunan daripada ayah kepada anak, tidak melalui mesyuarat ataupun demokrasi ketika itu. Bila mana balik, lalu orang Kufah pun utus surat banyak kepada Husain ni. Dia kata, marilah balik, pertahankan balik, nak angkat balik Sayyidina Husain. Dan bila mana Husain sampai di sana, rupa-rupanya mereka tidak bertanggungjawab pun ke atas cucu baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Terjadilah pembunuhan Husain, peristiwa Karbala pada tanggal 10 Muharram tu. Dekat 10 Muharram dah ni, esok lusa masuk dah 10 Muharram. Maka pertempuran ketika itu, Sayyidina Husain wafat, dibunuh. Ya, jadi darah Sayyidina Husain, dipenggal kepala Sayyidina Husain, darah itu keluar besar banyak. Maka bila mana penduduk Iraq ni datang jumpa Ibnu Umar, seolah-olah dia nak tanya tentang hukum darah nyamuk, tapi dalam masa yang sama dia nak menutup kesalahan ataupun benda besar yang dia telah lakukan sebelum itu, ataupun penduduk Iraq yang telah lakukan ketika itu. Jadi Ibnu Umar ni dia nak marah. Sebab apa? Sebab nak menceritakan di sini ialah cucu Nabi SAW itu, yang mana pernah dengar Nabi menceritakan huma raihanayya minad dunya. Nabi kata apa? Husain dan Hasan ini adalah haruman aku di atas dunia. Seolah-olah macam Ibnu Umar ni nak marah betul lah kepada penduduk Iraq yang seolah-olah menipu Sayyidina Husain. Dan bila mana Husain datang ke Kufah ketika itu, berlakulah pertempuran dan dibunuh Sayyiduna Husain radhiyallahu an. Baik. Dalam hadis ini apa yang kita nak faham? Yang pertamanya yang nak diceritakan pada hadis yang ke-85 ni, yang pertamanya tentang seseorang harus mendahulukan urusan agamanya yang paling penting. Mengutamakan urusan agama yang paling utama, yang paling besar berbanding daripada kecil. Ya? Jangan semata-mata nak menutup benda yang besar, kita tonjolkan benda yang kecil.
Kalau kita belajar dalam bab fiqh pula, ada satu fiqhu awlawiyah. Kan? Fiqh-fiqh keutamaan. Ha, jadi kisah lelaki ni tadi, dia duduk sibuk-sibuk dengan hal remeh-temeh. Ha, sedangkan mereka dulu pernah melakukan benda besar, menumpahkan darah cucu baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan yang kedua juga, dalam hadis ini nak menceritakan tentang kelebihan cucu Nabi sallallahu alaihi wasallam yang disebutkan nama Al-Husain tadi, disebutkan secara khusus kerana memiliki kedudukan yang tinggi di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi disiplin kita, kehidupan kita, bila mana kita sayang kepada anak, sayang kepada cucu, itu juga merupakan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri pun dulu, kan, diceritakan dalam hadis ni, Nabi kata Hasan dan Husin itu adalah haruman aku di atas dunia ni. Kelebihan nak menceritakan tentang kasih dan sayang kepada anak dan juga cucu. Baik. Tajuk yang ke-46. Tajuk masih lagi dengan anak ni. 46 bab hamli as-sabi 'alal 'atiq. Bab pada menyatakan memikul, mendukung anak di atas tengkuk, di atas bahu. Ha, jangan kita ingat orang ambil anak dia letak atas bahu tu saja-saja, tidak. Ha, ni ada cerita secara khusus, ada hadis secara khusus yang menceritakan bagaimana sebenarnya adab. Ha, bila mana kita dengan anak kita ataupun dengan cucu kita, ada tata cara menceritakan untuk boleh diletakkan di atas tengkuk, di atas bahu ni. Baik. Dalam bab yang ke-46 ni, hadis yang ke-86. Haddatsana Abul Walid qal haddatsana Syu'bah an Adi ibn Thabit qala sami'tul Bara radhiyallahu an yaqul ra'aitun nabiyya sallallahu alaihi wasallam wal hasanu salawatullahi alaihi ala atiqih wa huwa yaqul Allahumma inni uhibbuhu fa'ahibbah. Al-Barra' berkata, perawi dalam hadis ni menceritakan namanya Al-Barra'. Barra', kita tengok sikit siapa Barra' ni. Barra' bin Azib. Perawi ni namanya Barra' bin Azib, seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pernah kita bincang dulu tuan-tuan, bila mana cerita tentang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, nak jadi sahabat ni mesti ada 3 ciri. Yang pertamanya, berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maksud berjumpa tu macam mana? Mana bertemu dengan Nabi, kan? Bercakap dengan Nabi, bertemu depan-depan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu ciri yang pertama. Walaupun tak melihat. Kalau kita tengok ada seorang sahabat namanya Abdullah bin Ummi Maktum, kan? Yang mana Abdullah bin Ummi Maktum ni seorang yang buta. Dia tak nampak pun. Tapi dia dikategorikan sahabat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam sebab dia berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu ciri pertama. Yang kedua dikategorikan juga sahabat ialah orang yang beriman. Ha, kalau jumpa Nabi tapi tak beriman dengan Nabi, tak beriman kepada Allah, berapa ramai orang-orang Arab ketika itu tak beriman kepada Allah, tak beriman kepada Rasulullah, tidak dikategorikan sebagai sahabat. Pertama berjumpa, yang kedua kena beriman, dan yang ketiga mati dalam Islam. 3 ciri ini barulah dikategorikan sebagai sahabat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi perawi tadi yang bernama Barra bin Azib, dia ni sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada kaum Ansar. Kalau kita tengok peristiwa hijrah daripada Mekah ke Madinah, sampai di Madinah dipersaudarakan Muhajirin dan Ansar. Muhajirin ni orang Mekah nak pergi ke Madinah, penduduk daripada Mekah ke Madinah. Ansar itu pula ialah penduduk yang duduk di Madinah. Maka Barra bin Azib ini ialah penduduk yang duduk di Madinah tadi. Dan antara sejarah cerita Barra bin Azib ini ialah
seorang yang sangat muda dan berkobar-kobar nak pergi berperang di peperangan Badar ketika itu, namun dihalang oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah tak bagi Barra bin Azib ni pergi berperang ketika mana peperangan Badar. Kerana apa? Kerana waktu itu Barra bin Azib sangat muda. Sebab dia muda lagi. Tengok tuan-tuan, waktu dulu bagaimana Islam, agama Islam membangun orang-orang muda ketika itu, walaupun umurnya lingkungan sikit je umur, tapi semangatnya membara nak mempertegakkan agama Allah Subhanahu Wa Taala. Peranan besar anak muda yang mana ketika ini dibangunkan agama Allah Subhanahu Wa Taala. Diceritakan dalam sejarah, maka Barra bin Azib ni sempat masuk dalam peperangan yang kedua, iaitu yang dinamakan peperangan Uhud. Itu sedikit sebanyak menceritakan kisah Barra bin Azib ini. Al-Barra berkata, aku telah melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Barra ni kata, aku tengok Nabi sallallahu alaihi wasallam, sedangkan Al-Hassan salawatullahi alaihi berada di atas bahu baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia tengok Nabi dan Nabi sedang dukung Hassan. Dukung yang macam mana? Dukung tu diletakkan di atas bahu ni. Letak di atas bahu ni. Dan pada ketika itu juga baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya Allah, sesungguhnya aku mencintainya. Ya, Nabi kata, ya Allah, kamu tengok ni Hassan ni, aku cintanya, maka cintailah dia. Ada seruan daripada Rasulullah untuk kita semua ni umat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam mencintai Hassan. Dan juga Husain tadilah. Hadis tadi menceritakan tentang nama Husain. Kemudian hadis ini menceritakan cucunya yang seorang lagi yang bernama Hassan. Dan ini juga nak menceritakan tentang antara cara kita beri kasih sayang kepada anak dan cucu ni, boleh kita dukung dia. Dan yang dibuat oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi letak atas bahu. Ya, jadi kalau kita buat begitu juga, merupakan kita telah melaksanakan satu sunnah yang diamalkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis ni juga apa yang nak kita faham tuan-tuan? Yang pertamanya, Nabi sallallahu alaihi wasallam diutuskan kepada kita ni umat Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi itu sendiri adalah manusia. Ya. Nabi itu sendiri adalah manusia. Qul ana basharum mislukum. Kan? Nabi ni sama macam kita. Sama macam manusia yang lain, makan, tidur. Cuma kelebihannya Nabi ni maksum. Untuk apa sebenarnya Allah Ta'ala utuskan Nabi tu sama macam kita semua? Supaya kita dapat mengambil contoh tauladan terbaik dengan mengikut tauladan ataupun tunjuk ajar daripada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi fitrah seorang insan, seorang manusia, Nabi sayang kepada cucu. Dan Islam itu datang pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, bila mana turunnya perintah Allah Subhanahu wa taala untuk berdakwah. Islam itu datang tidak menafikan fitrah-fitrah manusia yang sedia ada. Kan? Bukannya Islam itu datang maka benda-benda yang kita sayang kepada anak tak boleh, sayang pada isteri tak boleh. Tidak, sama, fitrah itu kekal. Islam tidak mengubah fitrah manusia. Sayang dan benci ketika itu bukan kerana kepentingan duniawi, tetapi yang ditunjuk ajarkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, sayang dan benci adalah kerana Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita faham dalam kehidupan kita, dalam kita nak didik anak kita, nak didik isteri kita, nak didik ahli keluarga kita. Ya. Kita kena ada sayang, dan dalam masa yang sama kita kena ada marah juga. Sebab apa? Sebab kita sayang kepada mereka tu kerana Allah. Bila mana mereka buat suatu benda yang melanggar perintah Allah Subhanahu Wa Taala, maka kita kena larang, kita kena tegah. Ya, sebab itulah yang ditunjukkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, hadis ini juga nak menunjukkan anjuran kepada kita untuk berlaku lembut dengan anak-anak dan keturunan. Ya. Anak-anak kita, cucu-cucu kita, cicit-cicit kita, hendaklah berlaku lemah lembut dengan mereka
selagi mana tidak melampaui batasan agama Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tak ada masalah ya, kita nak bermanjakan cucu. Seorang datuk nenek kadang-kadang lebih manjakan cucu daripada anak. Maka itu juga merupakan anjuran, tak ada masalah. Dan yang ketiga, hadis ini juga nak menceritakan tentang fadilah, kelebihan insan yang bernama Hassan bin Ali tadi. Ya, hadis sebelum ni nak menceritakan tentang fadilah Hussein. Sekarang ni menceritakan pula seorang lagi yang bernama Hassan bin Ali. Kalau kita tengok dalam sejarah juga, Hassan ini adalah seorang yang merupakan orang yang mengorbankan jawatannya kerana perpaduan. Dalam satu istilah dinamakan Amul Jama'ah. Hassan menyerahkan khalifah ketika itu ataupun pimpinan ketika itu kepada Muawiyah. Kerana apa? Supaya nak menyatu padukan umat ataupun masyarakat ketika itu. Dan inilah insan yang hebat. Ya? Kita kena ada kecintaan dalam hati kita, cintakan juga kepada cucu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Bab yang ke-47. Bab al-waladu qurratul ain. Bab pada menyatakan anak itu penyejuk mata. Hadis ni panjang sikit tuan-tuan ya. Kita baca dulu hadis yang ke-87 muka surat 78 ni. Haddatsana Bishru ibnu Muhammad qal akhbarana Abdullah qal akhbarana Safwan ibnu Amrin qal haddatsani Abdurrahman ibnu Jubair ibnu Nufair an Abih qal jalasna ila al-Miqdad ibn al-Aswad yawman فمر به رجل فقال طوبى لهاتين العينين اللتين رأتا رسول الله صلى الله عليه وسلم والله لوددنا أن رأينا ما رأيت وشهدنا ما شهدت فاستغضب فجعلت أعجب ما قال إلا خيرا ثم أقبل عليه فقال ما يحمل الرجل على أن يتمنى محضرا غيبه الله عنه لا يدري لو شهده كيف يكون فيه والله لقد حضر رسول الله صلى الله عليه وسلم أقوام كبهم الله على مناخرهم في جهنم لم يجيبوه ولم يصدقوه أولا تحمدون الله عز وجل إذ أخرجكم لا تعرفون إلا ربكم فتصدقون بما جاء به نبيكم صلى الله عليه وسلم قد كفيتم البلاء بغيركم والله لقد بعث النبي صلى الله عليه وسلم على أشد حال بعث عليها نبي قط في فترة وجاهلية ما يرون أن دينا أفضل من عبادة الأوثان فجاء بفرقان فرق به بين الحق والباطل وفرق به بين الوالد وولده حتى إن كان الرجل ليرى والده أو ولده أو أخاه كافرا وقد فتح الله قفل قلبه بالإيمان ويعلم أنه إن هلك دخل النار فلا تقر عينه وهو يعلم أن حبيبه في النار وإنها للتي قاله عز وجل والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين. Surah Furqan ayat 47, hadis sahih. Baik. Muslimin muslimat, para jemaah yang dirahmati dan dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita masuk satu persatu sebab hadis ni menceritanya agak panjang. Daripada Abdurrahman ibnu Jubair ibnu Nufair, daripada bapanya, dia telah berkata, kami telah duduk bersama Miqdad ibnu Al-Aswad. Dalam sejarah menceritakan Miqdad ibnu Al-Aswad ini juga seorang yang berhijrah dalam dua keadaan. Maknanya waktu hijrah di Habsyah pun dia terlibat, hijrah ke Madinah pun dia terlibat. Insan yang bernama Miqdad ibnu Al-Aswad ni. Lalu seorang lelaki telah melintasi. Jubair kata ada seorang lelaki datang depan Miqdad ni, dia tengok Miqdad ni
Lalu dia pun berkata, lelaki tadi ni pun berkata, beruntunglah kedua mata ini yang telah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demi Allah, kami ingin melihat apa yang telah engkau lihat dan menyaksikan apa yang telah engkau saksikan. Jadi seolah-olah orang lelaki yang datang depan miqdad ni adalah orang yang tidak hidup pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab apa? Dia sangat teruja. Dia tahu miqdad ni sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu dia kata dekat miqdad, dia kata apa? Dia kata beruntunglah mata kamu ni, dua mata kamu yang dapat melihat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang dapat melihat dan dapat menyaksikan Nabi sallallahu alaihi wasallam di hadapan mata kamu sendiri. Teruja lelaki ini bila mana jumpa sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu apa jadi tuan-tuan? Maka apa yang dinyatakan oleh lelaki tadi itu menyebabkan miqdad marah. Nah, lelaki itu puji miqdad, dia kata beruntunglah mata kamu dapat tengok Nabi, dapat hidup zaman Nabi. Tetapi kenyataan lelaki itu menyebabkan miqdad marah. Lalu aku menjadi hairan. Aku ni siapa? Jubair Ibn Nufair tadi lah. Jubair pun jadi hairan. Eh, kenapa pula miqdad ni jadi marah? Kerana lelaki tadi tu yang kata miqdad ni dua matanya beruntung ni, dia tidak berkata melainkan pada kebaikan. Dia puji kan? Ya? Dia puji miqdad dapat hidup zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian al-miqdad telah menghadap kepadanya. Miqdad pun pergi jumpa lelaki tadi tu. Lalu dia telah berkata, miqdad pun kata dekat lelaki tu, apa yang membuatkan seseorang itu berangan-angan hadir di tempat yang Allah menjadikan dia ghaib? Daripadanya tidak dapat hadir. Maksudnya, miqdad kata, apa yang menyebabkan kamu ni nak sangat hidup pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam? Sedangkan kamu tak tahu dahsyatnya ya orang-orang yang hidup pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam tu. Ataupun dengan erti kata lain, miqdad nak suruh lelaki tu bersyukur. Kamu hidup ni, kamu dah beriman kepada Allah, kamu lahir-lahir saja beriman kepada Allah, beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bayangkan kalau kamu hidup pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, kamu tidak tahu lagi bagaimana keadaan kamu. Dia tidak tahu sekiranya dia telah menyaksikannya bagaimana sikapnya dalam menghadapinya. Miqdad kata kalau kamu pula hidup zaman tu tak tahu lagi keadaan kamu tu macam mana. Demi Allah, Miqdad sambung lagi, demi Allah, telah terjadi pada zaman Rasulullah beberapa kaum yang telah dibenamkan mereka oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam neraka kerana mereka tidak menyahut seruan dakwahnya dan tidak membenarkannya. Miqdad kata tengok pada zaman Nabi tu ramai sahaja yang hidup zaman Rasulullah tu, tapi dia tidak menyahut seruan Allah, tidak menyahut seruan dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, ramai sahaja yang dibenamkan ke dalam neraka. Apakah kalian tidak memuji akan Allah Azza wa Jalla ketika dia mengeluarkan kalian dalam keadaan tidak mengetahui apa-apa melainkan Rabb kalian, lalu setelah itu kalian membenarkan apa yang telah dibawa oleh Nabi kalian? Seolah-olah miqdad nak suruh lelaki itu bersyukur. Ya, bersyukurlah kamu kepada Allah bila mana kamu keluar daripada perut ibu kamu, kamu telah beriman kepada Allah, beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, bersyukurlah, ya, bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita tengok kisah zaman Firaun sekali pun, orang kata oh seronok dapat hidup kan, nak ikut Nabi Musa. Katakanlah kalau hidup zaman tu, na'udzubillah, bagaimana keadaan kita? Fir'aun ada macam-macam, segala kelebihan, segala kekayaan. Jadi inilah juga yang dimaksudkan oleh miqdad, supaya kita ni bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di atas kurniaan nikmat iman dan Islam kita pada hari ini. Sungguh Allah taala telah menghindarkan kalian bala cubaan yang dikenakan pada orang-orang selain kalian. Demi Allah, sungguh telah diutuskan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan yang paling susah
yang tiada pernah seorang Nabi pun diutus dalam keadaan seperti itu dalam masa fatrah tempoh kekosongan di antara dua Nabi. Mikdad kata Nabi SAW diutuskan dalam keadaan yang sangat genting, yang sangat dahsyat, yang sangat susah. Dinyatakan juga di sini ada tiga keadaan kenapakah zaman Rasulullah itu begitu susah. Yang pertamanya, Nabi diutuskan dalam tempoh fatrah kekosongan di antara dua Nabi. Kan? Daripada Nabi Isa, sebelumlah Nabi Muhammad SAW diutuskan menjadi Nabi, diutuskan menjadi Rasul, waktu itu kosong. Lama, zaman tu jauh. Kan? Beratus-ratus tahun lama. Ya, itu keadaan susah nak kembalikan manusia kepada beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua, kenapakah zaman itu susah? Kerana masyarakat pada itu dinamakan masyarakat jahiliyah. Dia dah jadi suatu benda yang seronok dalam kehidupan dia. Ya, masyarakat jahiliyah. Dan yang ketiga, kenapakah susah zaman itu? Kerana pada zaman itu mereka tidak tahu bahawasanya agama lebih utama daripada menyembah berhala. Jadi orang-orang zaman Nabi diutuskan itu, tuan-tuan, mereka sepakat menyatakan pak dak dah lebih utama daripada mereka ni nak sembah berhala je. Amat-amatlah payah untuk mengubah haluan ketika itu untuk beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu dia Nabi sallallahu alaihi wasallam telah datang dengan membawa Furqan, Al-Quran, yang membezakan antara yang benar dan yang salah. Orang Quraisy ketika itu pun, ya, orang kafir Quraisy ketika zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka tawaf Kaabah, mereka buat haji. Tapi dalam masa yang sama mereka sembah berhala. Kan? Berhala diletakkan di Kaabah dan sebagainya. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam diutuskan dengan adanya Al-Quran untuk membezakan yang mana hak, yang mana batil. Tawaf Kaabah tu ibadah. Tapi yang batin itu kena pisah, tak boleh bercampur. Memisahkan antara ayah dan anak. Ada waktu tu seorang anak beriman, ayah tidak beriman. Ya, kalau kita tengok kisah seorang yang dinamakan Sa'ad bin Abi Waqqas, yang maknya tidak beriman. Maknya mogok lapar. Ya. Mak Sa'ad ni mogok kelaparan, tak nak makan. Dia kata, Kak Sa'ad, kalau kamu tak kembali kepada agama asal, aku tak akan makan. Apa Sa'ad jawab? Dia kata, wahai ibuku, kalaulah kamu ni ada 10 nyawa. Ya? 10 nyawa, ambil nyawa, satu, 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 sampailah 10 nyawa kamu ambil, aku tidak akan kembali melainkan hanyalah pada agama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Islam datang, Nabi bawa, seolah-olah macam terpaksa pisahkan ayah dengan anak. Bukan nak pisah ayah dengan anak, tapi nak pisahkan. Bila mana beragama Islam, beriman kepada Allah, maka seolah-olah hubungan tu macam hancur sekejap. Ya? Benda yang amat susah nak buat waktu tu. Tetapi Nabi SAW dapat lalui semuanya. Sehinggalah sekiranya seorang melihat ayahnya atau anaknya atau saudaranya yang kafir, dan Allah Ta'ala pula telah membuka kunci hatinya dengan iman, dan dia mengetahui bahawa sekiranya dia mati, pasti dia masuk neraka, lalu matanya tidak merasa tenteram. Ya, seorang anak yang dah beriman, bila mana dia tengok ayahnya tidak beriman, dia akan rasa tak seronok hati dia. Mata dia pun tidak tenteram. Dan bila mana dia tahu ahli keluarganya tidak beriman. Dan sesungguhnya, ia itulah yang telah difirmankan oleh Allah Azza wa Jalla dalam mafhumnya doa yang akhir tadi itu, Rabbana hab lana min azwajina wa zurriyyatina qurrata a'yun. Dan juga mereka yang diridai Allah itu ialah orang-orang yang berdoa dengan berkata, wahai Tuhan kami, berilah kami beroleh dari isteri-isteri dan zuriat keturunan kami perkara-perkara yang menyukakan hati melihatnya. Qurrata a'yun, yang menyukakan hati melihatnya. Dan jadikanlah kami imam ikutan bagi orang-orang yang mahu bertakwa. Ya, dari hadis ini juga nak menceritakan tentang, mula-mula tadi nak cerita tentang mata Miqdad tu, kan? Lelaki tu duk tegur Miqdad, kata seronok dapat tengok Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi mata yang sebenar-benarnya, penyejuk mata yang sebenar-benarnya, apabila lah ada zuriat keturunan kita
yang hadirnya dalam keadaan soleh, maka zuriat keturunan itulah yang akan menyejukkan mata ayah ataupun keturunan-keturunan atas daripadanya. Baik. Hadis ini juga yang pertamanya nak menceritakan. Miqdad sebenarnya tadi sahabat Nabi ni nak ingatkan tentang kena bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala walaupun dalam keadaan macam mana kehidupan kita. Kadang-kadang kita tengok orang lebih, kita rasa kita nak tahap tu. Tapi ingatlah kita syukur, tengok bawah, orang bawah lebih teruk lagi daripada kita. Ya? Allah beri kurniaan kepada kita. Kita hari ini hidup dalam Islam, dalam iman, bersyukurlah kepada Allah. Jangan memperlekehkan kurniaan daripada Allah kepada kita. Itu satu. Yang kedua, seseorang akan menjadi gembira bila mana dia tengok ahli keluarganya masuk beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Macam tadi seorang anak, dia dah masuk Islam. Bila mana dia tahu pula ayah dia masuk Islam, mak dia masuk Islam, keturunan-keturunan lain yang masuk Islam beriman kepada Allah, maka dia akan rasa gembira. Ya, kita sendiri pun akan rasa gembira bila mana mengislamkan seseorang manusia. Yang ketiga, anjuran daripada hadis ini juga usaha supaya mendidik anak yang soleh. Kerana anak yang soleh tadi itulah yang akan menyebabkan menjadi qurrata ayun, akan menjadi penyejuk mata kita, yang akan menjadi saham yang terbaik dalam kehidupan kita. Yang keempat, besarnya pengorbanan sahabat dalam pertahankan akidah dulu sehinggalah kita aman dengan Islam pada hari ini. Dan yang terakhir, kelebihan yang dapat perlu kepada pengorbanan. Apa-apa yang kita nak dalam kehidupan kita perlu kepada pengorbanan. Dengan pengorbanan itulah akan dapat kelebihan dan keuntungan daripada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam. Jadi ustaz ingat cukuplah sekadar itu dahulu. Kita berhenti pada hadis yang ke-87 tadi, pada bab yang ke-47 insya-Allah. Mudah-mudahan ada kebaikan, ada manfaat untuk kita amalkan dalam kehidupan kita ini, insya-Allah. Sekiranya terdapat kekurangan, kelemahan, saya mohon maaf. Yang terbaik itu datang daripada Allah Azza wa Jalla. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم زدنا علما وارزقنا فهما اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين تقبل الله منا ومنكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته